kepada Tuhan, pujian ini merupakan pengakuan iman setiap kami. Kami punya Allah yang besar, yang menciptakan seluruh kehidupan kami, menciptakan langit dan bumi, dan yang memelihara langkah-langkah kami. Kami tidak pernah takut menghadapi keadaan dunia, kami tidak pernah takut menghadapi apapun yang ada di depan kami. Karena kami percaya Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang kami sembah adalah El Shaddai, gunung batu kami, yang memelihara langkah-langkah kami, sehingga kaki kami tidak akan terpelecok. Maka itu Tuhan, biarlah pada hari ini firman-Mu boleh memberi kekuatan, memberi peringatan, memberi penghiburan, terlebih menumbuhkan iman kami. Kami yang mungkin hari ini Tuhan penuh dengan keraguan-raguan, berikan kami satu kekuatan dan kepastian. Kami yang mungkin mengalami satu persoalan, biarlah Tuhan Kau yang memberikan kami jalan keluar. Kami ingat Bapa, bahwa Engkau mati di atas kayu salib untuk memberikan jalan keluar bagi setiap kami. Bapa, pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu, kuasai hamba-Mu, supaya firman Tuhan menjadi berkat bagi setiap kami. Bapa, cengkeram kami dalam kasih-Mu, tenggelamkan kami dalam kebenaran firman-Mu, jadikan kami pelaku firman-Mu Bapa, supaya kehidupan kami lebih daripada pemenang. Berbicaralah kepada kami Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom Bapak Ibu, shalom alehim, besem Yesua Hamasiah. Bapak Ibu, selamat tahun baru ya, sana tofa umileha. Bapak Ibu, kita tahu bahwa hari-hari ini adalah hari-hari sukacita, terutama di Israel masih penuh dengan satu upacara-upacara sukacita tahun baru 5782. Mungkin Bapak Ibu sudah mendengar ada banyak khotbah disampaikan karena dari sisi mana mereka memandang. Hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu, jadilah kuat di dalam Dia. Kenapa saya mendapat ini? Bapak Ibu, ketika kami berdoa, Tuhan ingatkan saya bahwa salah satu tokoh yang ada di Israel itu pernah mengatakan sama saya, memasuki tahun 80 atau 5780 itu artinya jadilah kita seperti banteng-banteng. Jadilah kita seperti sapi-sapi jantan. Artinya ada satu kekuatan yang luar biasa. Kenapa demikian? Karena tahun itu kalau Anda lihat mulai ada wabah, pandemi, mulai ada guncangan luar biasa. Bapak Ibu, terjadi goncang, terjadi yang dikatakan keraguan-raguan. Itu cara iblis. Iblis gak pernah dorong Anda suruh berbuat dosa. Tapi iblis itu membuat Anda ragu-ragu. Hawa dari Taman Eden, tidak suruh berbuat dosa, tidak. Dibuat dia ragu-ragu. Dari firman Allah yang dibolak-balik, sampai ragu-ragu, akhirnya dia melangkah dan salah. Waktu Tuhan Yesus sebagai manusia Allah saat itu, masih belum dikatakan melakukan satu yang luar biasa, baru permulaan dia habis puasa, setan pun membuat ragu-ragu. Firman Tuhan diputar balik Bapak Ibu. Kalau kamu mau aku lempar di sini pasti ada malaikat. Oh, ini aku akan berikan kepadamu dan seterusnya. Jawaban Tuhan Yesus mengatakan ada tertulis. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, dikatakan bahwa tahun-tahun ini sampai 89 itu semuanya jadilah kuat. Anda harus kuat. Bagaimana? 81 kemarin yang disebut Pei Alep. Pei adalah mulut atau perkataan. Alep itu berbicara dia. Maka kalau Anda bicara amin, Alep, Melech, Neeman. Alep itu satu-satunya berarti Allah. Melech itu raja, Neeman itu yang setia dan bisa dipercaya. Berarti kalau Anda ngomong amin, satu-satunya raja yang setia dan bisa dipercaya. Bapak Ibu, jadi kalau ngomong amin jangan amin, amin. Anda gak ada satu kekuatan Bapak Ibu. Nah, dikatakan bahwa hari ini, ya, mulai tanggal 6 malam itu yang disebut Erev Rosana Seder, ya, Erev Rosana Seder, artinya mulai persiapan untuk memasuki tahun barunya. Rosana 7, 8, Bapak Ibu, tahun baru. Ros itu kepala, Hasana itu artinya tahun. Jadi kepala tahun artinya tahun baru. Nah Bapak Ibu, 5782 itu apa Pak? Ya, kita baca dulu di dalam 2 Korintus 13 ayat yang kelima. Bapak Ibu, kita baca ayat ini untuk kita memahami, ya, 2 Korintus 13 ayat yang kelima. Kalau Bapak Ibu sudah bisa baca di dalam ini layar, kita buka suara bersama-sama. 1, 2, 3. Ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman?
selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu? Apa? Bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu. Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Bapak Ibu, kalau Anda melihat belahan Amerika, Anda tahu parlemennya separuh itu sudah semuanya orang laki-laki memperkenalkan istrinya laki-laki juga. Artinya apa? Homo, Bapak Ibu. Lalu dikeluarkan satu deklarasi dikatakan Amerika tidak menekankan spiritual, tapi Amerika menekankan humanis, hubungan sesama. Berarti rohani gak penting, yang penting hubungan sesama. Jadi gereja seolah-olah dianggap sesuatu yang tidak terlalu penting. Kenapa? Selama ini gereja sudah kehilangan suara Tuhan. Ya, jujur saya bukan memuji-muji karena ada ibu, kalau ada dulu almarhum, saya bukan memuji di depan beliau. Saya kenal beliau sebelum ada AOC juga, ibu masih ingat saya nginep di rumah, ya rumah di dalam itu, waktu pertama kali saya pelayanan di sini. Bapak, ibu, saudara, saya tidak memuji-muji. Tapi setiap saya melayani di AOC, pasti dapat sesuatu saya. Dapat sesuatu apa? Contoh yang paling mengesankan saya, ketika mobil masuk ke jurang dari Manado. Ya, siapa itu ya kesaksian, saya lupa. Ya, mobilnya masuk. Puk. Bapak, ibu, apa yang disampaikan? Kalau bukan Tuhan, lenyap. Artinya, pasti ada kecelakaan. Di sini mengagungkan dia, Bapak, ibu. Dan selalu dikatakan bahwa salib Kristus itu harus berkumandang di gereja. Kadang-kadang gereja sudah tidak ada berkumandang salib Kristus. Yang ada cuma berkat, berkat, berkat. Yang ada juga cuma politik, politik dipakai orang-orang tertentu membicarakan politik. Terus apa lagi? Falsafah, falsafah, falsafah yang pinter filsafat terus, Bapak Ibu. Lalu apa lagi? Pandangan, pandangan, pandangan motivator di dunia. Bukan pandangan Alkitab. Kehilangan visi tentang salib Kristus. Pak, ada gereja yang menceritakan cuma salib, Pak. Bapak Ibu, salib doang mengerikan katanya. Salib dan mahkota. Mahkota itu berkat, salib itu penderitaan Kristus. Ketika Anda berjalan dalam penderitaan Kristus, Anda lihat berkat Allah itu luar biasa. Pak, aku enggak diberi kaya, bukan kekayaan itu yang dimaksud. Apa itu? Anda dan saya punya keyakinan keselamatan. Tidak ada satu orang pun di dunia ini bisa diselamatkan kecuali di dalam Dia. Bapak Ibu, itu janji Alkitab. Maka dikatakan ani haderech, ya, haemet, hakayim, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tak seorang pun sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Tidak ada seorang tokoh yang berani bicara itu. Walaupun dilecehkan ke kiri dan ke kanan, kok Tuhan disalib, kok Tuhan bisa mati? Karena otak yang rendah tidak bisa mengerti tentang hal itu. Dijelaskan bagaimanapun tidak bisa mengerti. Bapak Ibu, kalau Anda ada anak kecil, TV itu ada orangnya, dia ngeyel. TV itu ada orangnya, enggak. TV itu ada gelombang, dan gelombang itu dari pemancar sana disampaikan, ditangkaplah di sini, jadilah muncul seperti itu. Gak bisa terima, gak ngerti karena bodoh. Jadi kalau orang yang tidak bisa menerima kebenaran, sebetulnya dia bodoh. Pinter otaknya, tapi degil hatinya. Di dalam satu kegelapan, kekristenan, gereja harus terus mengumandangkan karya salib. Gereja harus mengumandangkan mahkota yang diberikan. Bapak Ibu, kalau gereja sudah kehilangan itu, pencibiran bibir di mana-mana terjadi. Bulan September tahun lalu, Bapak Ibu, sebelum pandemi, Bapak Ibu, bukan tahun ini, tahun lalu sebelum pandemi 2019, diizinkan Tuhan, saya ada di Eropa Timur, Bapak Ibu. Saya dengan istri saya cuma menangis. Ada banyak gereja-gereja gede, tapi dalamnya kosong. Lalu ada anak-anak muda, kesempatan ada yang bertanya, kenapa kamu tidak ke gereja? Ah, Tuhan kan tidak lihat harus di gereja. Hatiku tahu dia, tapi dia hidupnya mabuk-mabukan. Bapak Ibu, bagaimana? Kalau dia kenal Tuhan, masa hidup seperti itu? Kenapa? Karena gereja tidak mengumandangkan salib Kristus. Gereja tidak pernah mengumandangkan penebusan yang diberikan kepada setiap yang percaya. Bapak Ibu, sekarang ini gereja banyak kehilangan itu. Akibatnya pencibiran bibir banyak terjadi. Orang yang melayani dianggap, alah lu pamer doang, kepiawean. Kalau lu melayani motivasi lu apa? Mulai diserang, Bapak Ibu. Bahkan dikatakan doa itu cuma ilusi. Ya, kalau engkau memberikan berkat, wah gua tergerak kasih berkat gede. Emang lu investasi. Apalagi ada pendeta bilang, kita investasi untuk kerajaan surga. Bukan, Bapak Ibu. Karena aku cinta dia, seperti yang dikatakan tadi, hati yang Anda makan itu tadi, Anda imani di dalam hatiku karena aku terpaut dengan Tuhan, Anda tidak akan memikir berapa banyak Anda bisa berikan.
bukan investasi, tapi karena engkau mencintai, maka engkau akan memberikan yang terbaik. Ada yang pernah pacaran di sini? Pernah enggak? Enggak pernah. Yang sudah menikah dulu pacaran enggak? Enggak. Ditangkapan, sip. Anda pacaran, waktu pacaran itu semuanya baik. Anda ingin memberikan yang terbaik. Coba ibu-ibu dengerin. Engkau dengan suamimu yang sekarang ini, suamimu, pernah dulu pacaran dikasih yang terbaik enggak? Enggak, Pak. Pelit suamimu. Apalagi sekarang menikah lebih pelit. Orang pacaran itu akan memberikan yang terbaik. Sampai ditanya, pacar gue itu senangnya baju warna apa ya? Blue. Oh, blue. Wah, dia cari yang paling mahal. Gak punya duit aja bisa ngutang. Untuk apa? Supaya pacarnya senang. Semuanya indah. Saya pernah sampaikan di sini, sampai orang buang angin pun dikatakan eskada. Ya kan? Pacarnya kentut, bau yang enggak, eskada kok, eskada. Dikira eskada. Karena apa? Tidak mau dia tersakiti. Orang yang pacaran pasti memberikan yang terbaik. Karena apa? Dia mengasihi, pasti dia memberikan yang terbaik. Orang yang memberikan terbaik belum tentu mengasihi. Karena apa? Supaya gua ya disembuhkan Tuhan, gua memberikan. No, dia tidak itu. Aku mencintai dia, tidak memikirkan yang itu. Yang penting pacarku senang, Bapak Ibu. Yang penting yang aku kasih itu benar-benar menyukakan hati dia. Bapak Ibu, orang pacaran itu dari pacaran duduk, diem, gak omong-omong, ya, 2 jam pulang, ada gitu gak? Duduk ke rumah pacar, ada ketemu gitu. Halo, gimana? Baik. Dipentelengi aja, 2 jam pulang, ada gak? Gak ada. Anak yang pendiam aja kalau pacaran, itu bisa ngomong loh, di rumahku ada tikus nying-nying lo lewat. Tuh, tikus nying-nying, lalu tikus tong-tong, sampai tikus pohon, nyambung. Oh, di Manado tikus gede-gede dimakan, oh nyambung. Pulang sampai di depan pintu, yang udah nyampe belum? Belum, ini masih mau buka garasi ini, ngomong terus lagi. Padahal tadi ngomong sudah 2 jam, gak pernah berhenti. Orang Kristen kalau engkau mencintai Tuhan, engkau gak pernah berhenti bicara dengan dia. Kenapa kadang-kadang gereja tidak ada seperti itu? Karena gereja tidak menekankan karya Kristus di atas kayu salib. Mohon maaf Bapak Ibu, kita dulu dari gereja lama, selalu dideklarasikan yang disebut pengakuan iman rasuli. Apakah itu diajarkan poin per poin? Kadang-kadang sudah mulai lenyap dari kehidupan kita. Apalagi gereja-gereja yang sekarang. Lebih pendek, lebih bagus. Ya, lebih pendek, lebih bagus. Ada gereja yang cuma 1 jam saja. Besok-besok gereja 1/2 jam saja, Bapak Ibu. Kenapa? Lebih banyak ibadah, lebih baik. Apa yang disampaikan kalau gereja cuma 1 jam? Cepat, gak akan bisa ngabisin firman Tuhan. Anda baru khotbah tentang yang dikatakan 1 ayat aja, Bapak Ibu, belum sampai semua. Udah habis 1 jam itu. Apalagi itu waktunya cuma 30 menit paling panjang khotbahnya, ya. Nyanyian sekian ini habis. Nah, Bapak Ibu, berita salib Kristus tidak sampai ke hati dan pikiran jemaat, maka jemaat pulang kosong, datang kosong, pulang kosong. Inilah yang membuat gereja itu lemah. Bapak Ibu, itu yang pertama. Jadi pay bad. Pay itu mulut atau perkataan, bait itu bait. Apakah di bait Allah ada suara Tuhan? Apakah di bait Allah ada perkataan Allah? Sekarang nyaris banyak gereja yang mulai tertidur. Yang diceritakan cuma berkat, yang diceritakan cuma hal-hal yang sepele-sepele, yang hari-hari, yang sesungguhnya itu akan kita tinggal. Bukan enggak berarti Anda enggak boleh diberkati. Salah, tadi saya katakan mahkota dan salib harus berjalan seimbang. Mahkota itu berkat, mahkota itu pemeliharaan Tuhan, mahkota itu kemuliaan, karena engkau diambil dari dunia ini, diangkat menjadi anak-anaknya. Engkau menjadi keluarga Allah, Bapak Ibu. Itu bukan kebetulan, karena engkau terpilih. Kenapa terpilih? Karena engkau percaya. Kenapa engkau percaya? Karena engkau cinta dia. Bapak Ibu, jadi orang Kristen, suara yang dikatakan kenabian pun nyaris hilang. Maka tadi saya lihat, tari-tarian ini menceritakan, apa? Dikatakan lagu, aku mengikut Yesus dan ku tidak ingkar, aku mengikut dia, ya, itu lagu. Anda tahu siapa yang ngarang lagu itu sampai menjadi luar biasa? Kadang-kadang kita gak tahu. Mengikut Yesus, keputusanku, mengikut Yesus, keputusanku, mengikut Yesus, keputusanku. Terus, ku tak ingkar, ini terjadi di India, Bapak Ibu. Satu keluarga menerima Yesus. Lalu dikatakan keluarganya yang lain tahu. Adik lu terima Tuhan lu. Keluarga lu, bapak lu, adik, anak lu terima Tuhan lu. Jadi Yesus, jadi Kristen lu. Dia keluar lu dari agama yang lama lu. Lu dia gimana? Bapak Ibu,
kalau Kristen pindah agama itu salah dia sendiri, kita gak pernah menghakimi, gak pernah membunuh, gak pernah membakar. Kristen mengajarkan kasih, kasihilah dia, doakan dia supaya dia balik. Tapi agama ini tidak. Panggil dia, kalau tidak bertobat, bakar dia hidup-hidup. Dipanggil, ditaruh lapangan orang pada belia, semua saudara-saudara bapaknya kumpul. Kamu masih mengaku Yesus Tuhan? Itu dia mengatakan, mengikut Yesus keputusanku. Dia nyanyi terus, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus. Masih percaya, mengikut Yesus terus ya. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Disiram bensin, dibakar. Seluruh keluarganya mati. Pak mengerikan Pak, no. Dia mulia di mata Bapa di surga. Daripada orang Kristen yang dikatakan, oh iya, gue pindah, gue no. Dia balik kucing, kata, no. Dia tidak, lebih baik gue mati, tapi gue ada di tangan Bapa di surga. Daripada gue hidup di dunia, tapi gue tidak dikenal Bapa di surga. Bapak Ibu, suara kenabian membawa umat Tuhan, itu semakin melekat kepada Tuhan. Ya, jadi bait, bait Allah. Saudaraku, P itu bukan cuma mulut, tapi perkataan. P itu juga vokal. P itu juga deklarasi. Tuhan tidak mendeklarasikan, tapi ini berguna untuk kita. Di dalam gereja Tuhan ada deklarasi, yes. Deklarasi, Bapak Ibu. Kalau kita mendeklarasikan, ya dikatakan, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, kali lagi dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, menderita di bawah pentiran Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan itu dideklarasikan sebagai iman kita. Bapak Ibu, mungkin di gereja kita tidak ya, tapi kita dulu kan seperti itu. Ya, kalau sudah selesai, seperti kami diajarkan doa Bapa kami. Bapa kami ada di surga, dikuduskan namamu. Bapak Ibu, kadang-kadang cuma diomong di bibir doang, tapi gak dihayati, bukan dideklarasikan. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Maka kita belajar hidup dalam kekudusan, karena aku kuduskan nama dia. Bapak Ibu, apalagi Bapak Ibu dikatakan, yang paling sering kita bohong, berikanlah kami makanan kami yang secukupnya, ya, dan ampunilah akan segala kesalahan kami. Makanan saja gak pernah cukup. Coba kalau Anda semakin diberkati. Makanan. Makan apa ya? Aduh, makan itulah. Cari yang sadar, pindah dong. Mau cari restoran yang paling luar biasa. Sekali makan kira-kira 30 juta. Karena apa? Karena kita sudah mulai tidak ngomong secukupnya. Kita mulai dibawa nafsu kita. Dan yang paling mengerikan, ampunilah Tuhan yang bersalah kepada kami. Seperti, engkau mengampuni kami seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Betul enggak? Kadang-kadang kita bisa ngomong begitu, tapi kita sama mertua aja berantem. Ya, sama suami belum baik kan? Tapi ngomong, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, deklarasikan. Nah, jadi bait itu gereja Tuhan atau rumah Tuhan, Bapak Ibu. Yang kedua, bait itu rumah tangga. Apakah rumah tangga kita berdasarkan firman Tuhan? Bapak Ibu, kalau berdasarkan firman Tuhan, suami, istri, semua melakukan firman Allah, di tengah-tengah kepanikan saat ini, dia tetap tenang, dia gak bingung, mungkin ada yang ekonominya sekarang agak merosot, karena terjadinya dampak daripada COVID ini, cukup panjang. Tadi saya ditanya Pak Boas, Pak kira-kira sampai kapan ini bisa berhenti? Bapak Ibu, virus itu kalau sudah keluar di dunia, susah untuk berhenti. Loh kok bisa susah berhenti? Contohnya pilek. Flu, tahun 1918 itu dibuat, tidak diketahui sampai hari ini, tidak diketahui siapa, untuk peperangan. Sama dengan ini dibuat eksperimennya untuk peperangan, tapi bocor. Belum disampaikan bocor, Bapak Ibu. Akhirnya melanda kemana-mana menjadi pandemi. Waktu itu penduduk dunia 1,5 miliar. Yang kena flu 500 juta. Yang mati 50 juta. Waduh, takut orang panik. Ditemukan vaksin, ditemukan obat, sampai hari ini flu masih ada. Kita masih bisa kena flu. Bapak Ibu, hacing. Kalau dulu belum ada COVID, hacing. Bless you. Ya kan? Sekarang hacing, lawas lari. Sampai di Banyuwangi ada orang hacing dibunuh. Bapak Ibu, gara-gara apa? Dianggap COVID. Orang bilang, lu mati loh Pak kena COVID. Belum tentu. Kalau Tuhan gak izinkan kau mati, gak mati.
Banyak pendeta yang tidak mati juga kena COVID. Dan orang kena COVID bukan aib loh Bapak Ibu. Bukan aib, jangan keliru. Kalau kena COVID itu paling dosa. Tidak juga. Orang yang berdosa kena COVID, orang yang suci kena COVID, orang kaya kena COVID, orang miskin kena COVID, semuanya mati. Ada yang tidak mati. Kalau Tuhan mesti punya tugas yang baik untuk Anda, tidak mati. Ada beberapa sih. Orang Kristen, kita harus jangan sampai kita kalah. Seperti penyiar yang ada di Kompas itu. Waktu dia kena, dia bilang, gue gak minum obat, gue cuma diam, isoman. Dia bukan Kristen, Anda lihat itu namanya Aiman, ya. Dan dia akhirnya disembuhkan. Kita Kristen bagaimana iman kita? Ya, bagaimana iman kita? Pak, kalau dia meninggal, memang waktu dia. Semuanya ada timing, dari birth sampai death, itu Tuhan punya atur. Kita gak bisa apa-apa, Bapak Ibu. Anda gak bisa lari kalau udah tanggalnya, sampai ada yang gak kena COVID pun mati. Ya, ini sebulan yang lalu, anak muda umur 22 tahun, khotbahnya bagus Bapak Ibu. Anak baru, tapi saya bilang bagus bakalnya, ini luar biasa. Tapi Tuhan punya rencana, kita gak bisa ngomong Bapak Ibu. Kenapa? Selesai khotbah, wah jemaat terberkati, pulang dia. Itu hari Minggu. Hari Seninnya, sore-sore istrinya telepon kepada teman saya pendeta yang dia khotbah hari Minggu. Om, mau kasih tahu Om, kita sedih Om. Kenapa? Suami saya meninggal dunia. Loh, kenapa kena COVID? Bukan Om. Ini hati-hati loh Bapak Ibu. Penyakit ini kadang-kadang orang dikira COVID. Bukan. Bapak Ibu, apa? GERD. Itu asam lambung. Mati. Bukan COVID. Makanya kalau di Madura itu kan orang kena COVID dibilang bukan COVID juga. Kenapa mati banyak itu 20 orang di masjid itu kemarin? Dia bukan COVID. Itu cuma sesak napas. Hampir mirip dengan GERD. GERD itu begitu, asam lambung Anda, kalau asam lambung Anda kuat, ya selain berdoa udah pasti dong, minum obat juga supaya asam lambung Anda turun. Ya. Nah jadi Bapak Ibu, kita gak tahu, karena apa? Waktu Tuhan. Saya bilang sama istrinya di telepon itu, kamu gak perlu sedih, semua ada waktunya, semua ada waktunya. Dia dikasih pendek, mungkin Tuhan punya rencana yang kita gak tahu. Ada yang dikasih panjang, Tuhan punya rencana juga sesuatu. Atau dikasih panjang karena utangnya belum bayar, Bapak Ibu. Ya, kok panjang? Ya utangnya belum bayar, dia hidupnya belum bertobat-bertobat. Gua tunggu terus ini. Ini Kristen STMJ ini, sembahyang tetap maksiat jalan, Bapak Ibu. Ya, STMJ sembahyang tetap maksiat jalan supaya tobat. Jadi Bapak Ibu Saudara, rumah tangga kita didasari firman tidak? Penghargaan suami istri. Setiap pagi apa kata-kata yang keluar dari suami atau istri? Kadang-kadang kata perintah. Panggilnya, "Papi, pintu depan sudah dibuka belum?" Pintu belakang, itu anjing kasih makan. Apa begitu? John Dobson katakan, rumah tangga Kristen yang indah dan diberkati, punya hubungan yang kuat, sampai-sampai nurani dia, ya hati dia itu melekat. Yang bagaimana? Bangun pagi, terutama suami dengar, istri gak perlu dengar. Suami dengar, buka telingamu. Suami harus bangun pagi itu pertama setelah doa selesai bersama, ya, istri mungkin lagi kamar kecil atau ke dapur lagi anu, suami sudah bangun-bangun, ya bersihkan tempat tidurnya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Dekati istrimu, pegang kepalanya, elus. Sambil kata-kata yang manis, Yesus mengasihi kamu, aku juga. Elus. Bahkan dikatakan John Dobson, kalau bisa 7 kali satu hari, koyok kucing dilus-lus. Loh, apa itu Bapak? Praktekan, tanya istri saya sudah praktekan sampai hari ini. Dan ikatan batin itu kuat, Bapak Ibu. Saya pernah saksikan belum di sini. Saya ada di Gunung Sinai, Bapak Ibu. Waktu itu badan saya agak kurang fit. Dalam perjalanan tiba-tiba saya panas dingin. Aduh, kena flu. Aduh, belum makan, saya gak berani minum obat juga. Doa doang, bahasa roh, doa. Terus sampailah kita di Sinai. Sudah di sini ini sudah malam, Bapak Ibu. Kalau di sana jam 5 sore, sini jam 9, waktu 4 jam. Kalau musim dingin, 5 jam bedanya. Jam 9 kira-kira. Tiba-tiba, kok HP saya bunyi? Bapak Ibu, HP kalau bunyi dari keluarga saya tahu. Ya, beda bunyinya. Kalau orang luar atau orang-orang lain, ya pokoknya orang lain bukan keluarga, lagunya Indonesia Raya. Bapak Ibu percaya, bunyinya ini Indonesia Raya, tapi instrumen. Deng, 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 deng. Indonesia nasionalis kuat Bapak Ibu ya. Manusia Pancasila katanya kan gitu. Nah kalau untuk keluarga enggak tahu anak saya, enggak tahu cucu saya, enggak tahu istri saya. Itu kalau Anda pernah dengar lagu Ibrani, kata-kata Nagila Hava. Anda pernah dengar?
Hafa, nagila, hafa, nagila, hafa, nagila. Pernah dengar gak lagu itu? Kata-kata gila itu bukan gila-gila yang kayak kita. Bukan, seseorang yang mencintai luar biasa itu nagila. Hafa itu artinya, ahafa artinya cinta. Ahafa itu artinya cinta atau kasih. Nah Bapak Ibu, jadi kalau bunyi itu, oh ini istri saya atau siapa, lihat mommy, oh istri saya. Ada apa kamu? Kamu sakit. Loh, kok tahu kamu? Jaraknya beribu-ribu kilo dari sana. Kok kamu tahu? Ya aku tadi doa, aku lihat kamu kayaknya sakit. Kenapa? Kamu sakit apa? Panas. Istri lain kayak dokter loh Bapak Ibu. Udah doa, sudah. Minum obat juga. Ya, nanti kamu gak bisa bawa orang besok susah. Minum obat. Aja dibawain news, aja bawa. Kan boleh Bapak Ibu, apa gak boleh minum obat? Boleh, jangan keliru ya. Gak boleh minum obat Pak, nanti mati nyalain Tuhan. Bukan Bapak Ibu. Ya, kayak anak kecil, sudah terlalu terlambat jamnya. Yang satu bilang, eh kita berhenti doa dulu. Yang satu enggak, ayo kita lari sambil doa. Kenapa? Gue sambil jalan, gue berdoa. Supaya tidak terlambat. Kalau terlambat, gue gak bisa masuk sekolah, kelas. Yang satu yang mau berhenti. Ya kadang-kadang pandangan orang gitu, kita berhenti. Kita doa, amin, sana udah tutup. Nah ini doa sama sama lari. Jadi apa yang terjadi? Kita serahkan Tuhan, kita juga bekerja. Tuhan punya acara sendiri, kita punya acara sendiri. Saya minum obat dan langsung, Bapak Ibu, malam itu sembuh. Kenapa? Kekuatan doa dan di obat itu terjadi mujizat luar biasa. Eh apa cuman itu? Enggak. Kira-kira satu tahun kemudian, saya pelayanan itu di Palangkaraya, Bapak Ibu. Ada yang dari Palangkaraya, saya khotbah di sana, Bapak Ibu. Waktu doa sore, kan ini satu negeri, Bapak Ibu. Saya doa sore, selesai khotbah, kaum muda sampai di rumah jam 8 saya doa. Waktu doa kok ingat istri saya, ada apa ini? Enggak enak. Saya langsung telepon aja di dalam negeri. Halo? Kamu kenapa? Iya Pak, badanku enggak enak semua, Pak. Tapi aku udah doa, udah minum obat kok. Ya udah, tidurlah istirahat, mungkin kamu kecapean. Bapak Ibu, ada kontak. Kalau orang tidak akrab, tidak didasari firman Allah dalam rumah tangganya, tidak ada kasih, tidak ada satu apa namanya ikatan yang kuat. Saudaraku, sering di gereja diadakan tes. Tes suami istri, ya. Ditutup, enggak kelihatan Bapak Ibu, cuma suara bisa dengar. Nanti suruh jalan, srek, srek, srek. Istrinya suruh milih, mana suamimu? Ada 3 orang mungkin jalan. Mana? Yang nomor 2, kalau istrinya itu kenal, pasti tahu jalannya. Persis suaranya. Kalau itu suamiku, jalannya srek, duk. Srek, duk, srek, duk. Kalau yang orang lain, srek, srek, srek. Pasti beda, pasti ketahuan. Karena apa? Keakraban. Sampai ada yang dites dari baju. Baju modelnya sama, disuruh cium. Yang habis dipakai. Pernah enggak? Ini pernah di gereja kami dulu, dicium. Dicium, istrinya enggak tahu ini, enggak tahunya ini punya siapa, tapi modelnya sama. Ini punya suamiku. Kenapa? Bau keringatnya pun tahu, Bapak Ibu. Ya, jadi keakraban itu karena berdasarkan firman Tuhan. Adakah rumah tangga kita, baitmu, didasari dengan firman Allah. Dalam situasi panik begini, sering kita saling menyalahkan. Dalam situasi yang sedang mungkin kegoncangan dalam ekonomi, lalu mulai marah. No, kalau orang didasari firman Allah, Tuhan mau apa kok? Kita berdoa yuk, suami istri berdoa, giat terus berdoa. Kalau Tuhan memang izinkan ini terjadi, berarti aku diproses untuk aku menggantungkan kepada dia. Dan aku percaya, esok aku akan diangkat naik. Esok aku melihat kuasa Allah luar biasa. Ketika aku semakin diangkat, aku bisa dipakai Tuhan untuk menjadi alatmu. Aku akan dipakai Tuhan untuk apa yang bisa aku kerjakan. Jangan kita banyak bernasar. Tuhan, kalau ini beres, maka rumahku aku serahkan untuk persekutuan doa. Begitu beres, rumah tangga gak diserahkan untuk apa persoalan doa, Anda jahat. Alkitab bilang jangan gampang bernasar. Jangan sampai tangan Tuhan merusak pekerjaan tangan kamu. Bapak Ibu, atau kadang-kadang istrinya malah ngobok-ngobok suaminya. Lu terlalu rohani sih. Lu orang gereja, lu melayani terus sih. Begini, Bapak Ibu, dasar Alkitab tidak mengatakan begitu. Dalam situasi yang panik, suami istri sepakat di dalam dia. Sepakat menyerahkan dalam tangan dia. Kadang-kadang doa saja suami istri berbeda. Ya, doa ini diberkati luar biasa ini. Doa pergi, doa beli barang. Bisa beda. Gak sepakat. Gak dijawab sama Tuhan. Bapak Ibu, diberkati aku mau kepinah. Kalau Tuhan izinkan, Tuhan aku mau mobil Alfred Tuhan. Suaminya enggak Tuhan, lebih baik Pajero. Gak dijawab. Doa saja, mau kemana nih Tuhan aku dikasih hari libur. Yang satu, biar ke Bali Tuhan. Enggak aku mau ke Israel Tuhan. Aku mau rohani berantem. Yang satu ngapain jauh-jauh orang Israel perang kok.
yang satu enggak di Bali aja. Bapak Ibu Saudara, kesepakatan itu penting. Berdasarkan Alkitab, hendaklah engkau sepakat dalam meminta segala sesuatu. Karena apa? Baitmu ada suara Tuhan. Baitmu ada yang dikatakan Tuhan memimpin langkah-langkahmu karena firman-Nya berbicara. Bapak Ibu, orang yang dipimpin Tuhan, percayalah dalam situasi yang mungkin drop sekali, Tuhan tetap akan membawa engkau naik, tidak sampai jatuh tergeletak. Tidak akan jatuh tergeletak karena tangan Tuhan itu menopang kita. Bapak Ibu, kalau saya bersaksi panjang Bapak Ibu, sampai hari ini saya tidak banyak pelayanan. Israel sudah berapa grup yang cancel, batal semua. Ya maaf Bapak Ibu, saya ke Israel tidak memajaki orang per kepala berapa tidak. Saya jujur dikasih satu hari $50, kalau 12 hari berarti $600. Itu kan ada satu uang yang masuk untuk saya. Yang kedua, saya pelayanan mimbar itu berapa ratus cancel semua, bubar Bapak Ibu. Ya, termasuk di perusahaan maupun di gereja, tidak ada yang ibadah. Bahkan yang gereja besar tidak ada online. Saya jujur aja ngomong sama istri saya, kita itu di AOC diberkati, di tengah-tengah pandemi kita masih khotbah di sini. Masih ingat Bapak Ibu, bahkan ada yang ngomong umur 70 gak boleh gereja, 60-70 ya gak boleh online aja. Pendetanya 70 Bapak Ibu. Tapi ingat rambut putih ini bukan karena uban, karena tidur di bawah pohon jambu, jadi putih. Bapak Ibu, saya sama istri saya bilang, Tuhan maunya apa? Kita diam, seadanya, beras masih ada, bila mana makan telur-telur, pakai kecap-kecap, pakai kerupuk-kerupuk. Yang penting kita gak kelaparan. Bangun pagi sehat, itu anugerah luar biasa. Mungkin kau gak makan hari ini, cuma makan satu kali, tapi engkau sehat, itu lebih baik. Daripada engkau punya segala sesuatu, tergeletak di sana, dipasang ya, ventilator, dipasang. Bapak Ibu mungkin sembuh, tapi engkau mengalami sesuatu gak bagus. Ya, alangkah indahnya engkau sehat dan diberkati Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, saya bilang sama istri saya, udahlah, dia mau, kita buat ayo buat kue gini-gini. Jangan, ntar banyak pesanan, kita malah jam doa gak ada. Kalau gini kan diizinkan doa, ya kita nongkrong, berdua omong-omong, sharing firman Tuhan, dia baca, aku kok gak ngerti nih Pak. Oh ini ayatnya apa ini ya? Saya buka bahasa aslinya, saya lihat. Oh ini maksudnya. Saya juga bukan Tuhan, ngerti semua. Ada yang gak ngerti Bapak Ibu. Kadang-kadang orang dianggap pendeta itu kayak Tuhan aja. Pak ayat ini di mana? Gemblung lu emang gua komputer. Kadang-kadang ya lupa. Ini manusia apalagi umur-umur seperti saya. Jalan aja waktu Pauline bilang, om dipindahin ke Crown loh om. Waduh kok lebih bagus itu. Tapi aku gak tahu jalan. Saya bilang gitu. Dari situ ke GH gimana? Gampang om, tenang aja dijemput. Saya kalau malam sering salah jalannya Bapak Ibu. Kenapa? Karena kan gak tinggal di Bandung. Kalau di Jakarta ya masih ingat lah biar malam. Saya tadi aja mari Pasir Kaliki belok ini loh. Perboden, ditutup semua. Perboden, akhirnya masuk si Amplas Bapak Ibu. Dari si Amplas balik lagi ke sini muter lagi. Nah, baru masuk jalan Lembong baru ketemu. Nah kalau ini pulangnya nyasar-nyasar. Om. Yang lalu di Baranang siang masihan. Setiap pulang saya minta diantar Henry. Ya, kenapa? Lupa Bapak Ibu. Henry bilang lampu merah kedua Pak, belok kiri, belok kanan, masuk ke sana. Ya lu ngomong enak, gue nyasar, lupa. Apalagi kadang-kadang kalau malam matanya mata orang tua, istri saya juga lihat itu rambu gak kelihatan. Saya juga gak kelihatan Bapak Ibu. Kadang-kadang di belakang tantin-tantin kan. Nah Bapak Ibu, saya bilang, udahlah. Kata Pauline, tenang om, tenang aja. Nah jadi Bapak Ibu Saudara, suami istri, dalam kehidupan rumah tanggamu hari ini, perkokoh kamu di dalam Tuhan. Jangan bertengkar, jangan hanya beda pandangan. Kau tidak lihat diberkati. Saya dengan istri saya bilang, janganlah. Kalau kamu banyak, enggak bisa doa. Kita doa saja, tanya ini, tanya ini. Kita pagi-pagi sudah renungan bersama-sama. Bapak Ibu, saya setiap pagi ngirim renungan ke banyak orang. Tapi saya ke istri saya juga memberi renungan sendiri juga. Akhirnya singkat cerita, enggak ada. Ya enggak ada uang jatuh dari langit. Tapi Tuhan bisa pakai orang. Tiba-tiba orang dari Bandung, Pak, pertama nomor teleponnya saya gak kenal. Sampai 3 kali saya gak angkat. Kenapa saya gak angkat kalau nomor gak kenal? Karena saya sering Bapak Ibu, di jalan pun waktu itu saya terlalu baik. Saya angkat begini, Bapak Jinarko, ya ini siapa? Kami mau menawarkan barang, bayangin lagi nyetir Bapak Ibu. Sekarang kalau di Jakarta Anda jangan coba-coba gini, Anda kena foto, Anda ditilang. Jadi saya kalau ada telepon biar aja, kalau ada istri saya yang terima. Kalau enggak saya biarin, kalau butuh ya pasti telepon lagi. Karena suaranya kita tahu bukan dari keluarga. Kalau dari keluarga saya minggir dulu cari tempat baru kenapa. Nah Bapak Ibu singkat cerita, 3 kali saya angkat. Halo,
ini siapa? Pak, ini teleponnya Pak Jinarko. Iya benar. Kenapa Pak? Gini Pak, saya pernah ikut Bapak tahun 95 cerita dia. Wah ini ada apa sih ini? Jangan-jangan perlu didoakan orang ini. Ya kan orang ada masalah Bapak Ibu. Kadang-kadang perlu masalah cari pendeta. Kadang-kadang gitu loh jemaat. Ya kalau gak ada masalah gak cari pendeta. Diberkati lupa. Ya, lupa pemimpin, lupa. Tapi waktu masalah, pagi, siang, malam, sore, tolong Pak. Tolong gitu. Rupanya bukan, saya salah analisa saya. Ini Tony Pak, saya dari Bandung. Oh iya, Tony mana? Saya gak ingat Bapak Ibu. Tahun 95 ikut saya ke Israel. Terus, iya kenapa Pak? Ada yang saya bisa saya bantu? Enggak Pak, mohon maaf. Saya cuma minta nomor rekening. Coba, cuma minta nomor rekening. Ya udah, puji Tuhan, alhamdulillah. Ya, Baruch Hashem, Bapak Ibu. Saya langsung kirim. Itu berkat pertama. Apa cukup di situ? No, Bapak Ibu. Terus Tuhan kasih. Sampai ada seorang ibu itu, Bapak Ibu, yang ngasih berkat itu sampai saya bingung. Ya, kalau dikatakan cukup-cukup. Bingungnya kenapa? Tiap bulan ngirim. Pertama dikasih saya di WhatsApp. Saya dapat nomor ini dari ibu ini. Betul nomornya Pak Sinarko? Iya. Mohon maaf Pak, saya minta nomor rekeningnya karena saya ingin berbagi berkat. Ya udah saya kasih aja. Akhirnya nomornya kan masuk di WhatsApp saya. Itu tiap bulan Bapak Ibu ngasih. Sampai saya tanya, bulan ini ngasih, bulan lagi ngasih. Ibu ini siapa? Saya ini orang yang ngefan sama Pak Jenarko. Mampus lu. Ada yang ngefan Bapak Ibu. Biar gini-gini tua-tua gini ada yang ngefan Bapak Ibu. Ya, saya bilang sama istri saya ada yang ngefan tapi jangan negatif. Ngefannya itu karena mendengarkan firman Tuhan. Dikirim. Saya bilang sama istri saya kalau Tuhan punya acara itu enggak bisa kita pikirkan. Apa yang enggak pernah aku pikirkan aku bisa lihat. Mohon maaf, mobil pernah saya saksikan belum? Mobil saya itu dulu saya sering katakan orang pinter naik penter, orang pinter naik penter. Sampai ada anak muda bilang, Pak sekarang ganti. Bukan orang pinter naik penter, orang pinter naik expander. Oh ya, 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 ya. Sekali waktu ada orang kaya ngajak saya makan. Saya belum pernah ke restoran yang mewah-mewah, kan saya gak pernah. Dia bawa ke restoran mewah supaya pendeta ini makan di restoran mewah. Ya. Ininya aja dipasangin, Bapak Ibu masangin. Padahal saya masak sendiri bisa di sini, dipasangin. Ya, ininya dibukain, Bapak Ibu apa pisaunya itu semua dibukain sama dia. Nggak boleh kita yang buka dia. Begitu dia, no, di sini Pak, aku nggak tahu Bu. Ya udah gini aja, aku naik mobil Bapak nanti biar anak-anak pakai mobilnya dia, pakai Vilfire-nya di sana. Ya udah, naik mobil saya. Begitu naik mobil saya, Anda tahu biasa naik S-Pass, Alphard, Bapak Ibu, Alfred, Bapak Ibu. Naik mobil saya penter. Habis dari kampung, habis dari desa masih kotor. Belum dibersihin. Dia masuk, waduh, Bu kotor semua ini Bu. Gak apa-apa, yang penting jalan ya jalan. Sampai di dalam ngomel dia. Bapak, Bapak udah tua gak nikmati. Saya diem aja, ngomong apa saya nikmati suruh beli mobil. Mobil dari mana duit? Ya kan, lu aja ngomong enak. Iya, iya Bu, iya, 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 iya. Pak ganti dong Pak, ini kalau gini pakai begini Bapak tahu ngejet gini capek Jakarta Pak. Gitu. Kan sekarang Matic, Peter saya kan gak Matic. Iya Bu, iya, 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 iya doang. Ntar Pak belilah Pak, iya Bu, iya, iya. Dalam hati saya kalau jual gak bisa beli. Loh, kalau mobil saya jual saya gak bisa beli Bapak Ibu, karena apa tambahannya gak ada. Cuma saya diem aja, saya dalam hati ya. Diam aja, gak ngomong apa-apa, istri saya nyengar-nyengir juga. Selesai makan-makan-makan pulang, ya pulang naik mobil sama anak-anaknya, saya pulang dengan istri saya. Dia bilang, Pak, nanti beli baru Pak, ya, 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 pulang aja. Natalan datang ke rumah, Bapak Ibu. Dia dengan adiknya, perempuan-perempuan dua, habis ngomong-ngomong, saya kan gak pernah Natalan tuh open house, orang datang gak ada, rumah saya kecil, orang open house mau taruh di mana Bapak Ibu. Apalagi siap makanan apa yang ada cuma kacang Israel. Yo, kalau Anda kalau saya pas Israel buka ke rumah saya pasti makanan Israel semua Bapak. Karena gratis dari sana. Kacang Israel, ya apa itu kurma Israel Bapak Ibu. Nah, semua dari sana. Singkat cerita dia datang ini ngomong-ngomong ngalor gitulah. Selesai kita doakan berkat Natal tercurah padamu gini. Udah. Dia pulang itu kresek ditinggal, kresek, tas kresek. Bu, tas kreseknya ketinggal untuk Bapak. Ya, apa itu Bu? Beli mobil baru.
Bapak Ibu, apa yang terjadi? Itu bisa saya buat beli mobil baru. Coba, kalau Tuhan kasih itu gak pernah dipikir, saya gak pernah ngomong sama orang. Pak aku kepingin, enggak. Jujur Bapak Ibu, apa yang tidak pernah aku lihat, itu Tuhan bisa kasih, Tuhan bisa kasih. Justru kadang-kadang kita gak merindukan Tuhan kasih. Saya pernah saksikan di sini gak? Waktu itu saya nonton tayangan di televisi tentang New Zealand. Wih bagus banget ya. Waduh kalau ada gereja di sana ngundang kita bisa ke sana ya. Tapi kata saya jangan. Pelayanan-pelayanan. Jalan-jalan. Jangan pelayanan dibuat jalan. Orang mau ke sana pelayanan tapi jalan itu gak benar. Pelayanan-pelayanan kalau suruh Tuhan berangkat kalau enggak-enggak. Sudah diam-diam. 3 bulan ada orang yang minta didoakan tanah. Bukan saya yang jual. Kalau saya yang jual dapat komisi itu logis. Boleh gak pendeta dapat komisi? Boleh gak? Siapa bilang gak boleh? Emang lu ambil komisinya, Bapak Ibu. Ya, singkat cerita, setelah jual, gak berapa lama dia bilang, Pak, tanggal segini kosong gak? Kosong. Kenapa? Paspor. Dikasihlah tiket, Bapak Ibu. Di tour itu dibawa saya ke New Zealand. Coba, saya bilang, Tuhan luar biasa. Pulangnya kami mampir ke Melbourne, tapi saya pulang karena saya ada pelayanan istri saya dengan rekan di Melbourne. Terus akhirnya ke Sydney dia. Saya pulang. Coba, kalau bukan Tuhan siapa? Dan Bapak Ibu secara alam roh pun Tuhan bisa bawa. Saya jatuh dari atap. Bapak Ibu jatuh dari atap itu saya pingsan. Saya pingsan gak tahu berapa lama. Istri saya cuma nangis doang. Dikira saya mungkin sudah pulang ke rumah Bapak di surga. Tapi dadanya masih deg-deg-deg masih ada. Dia panggil anak saya datang dibawa ke rumah sakit Mitra di dekat Kelapa Gading. Setelah sampai di sana dokter sudah pasang-pasang begini, saya melek. Bapak Ibu waktu saya pingsan itu, Anda tahu, roh saya itu dibawa ke Titlis. Ya, saya belum pernah ke sana, ke Titlis ke Swiss di depan gereja itu. Saya masih belum ngerti. Aku ngomong sama istri saya, aku waktu pingsan di beberapa tempat yang aku lihat. Yang pertama, itu kayak di Israel. Satu tempatnya bagus banget. Itu banyak orang Yahudi sembahyang di sana. Bagus, di mana itu ya? Rupanya di dataran Golan, Bapak Ibu. Nah, Tuhan kasih itu setahun kemudian. Setahun kemudian ada rombongan babe-babe, termasuk juga polisi, Bapak Ibu. Ya, polisi lumayan lah, ada bintang. Berangkat, saya suruh memimpin bebek rohani. Ya, saya bawa istri saya, kebetulan dapat gratis karena 30, dapat gratis 1. Kebawa dia. Kita diajak ke kibbut yang ada di dataran Golan. Persis yang saya lihat dalam mimpi. Saya bilang istri saya, di sana pasti ada tempat WC-nya di sana. Loh iya, kok tahu? Nah itu dalam mimpi, alam roh saya dibawa. Begitu kami pulang dari situ, kami jalan ke Eropa, Belanda enggak dapat, saya dari roh enggak dibawa ke Belanda. Masuklah kami perjalanan mau ke Titlis. Kalau Anda pernah ke Titlis sebelum naik itu ada di sana, ada rel kereta lewat di situ, ada kayak gereja di tengah sana. Saya itu berdiri di situ. Saya bilang istri saya, di sini loh, aku dibawa ke sini. Nanti di atas ada begitu. Bapak Ibu, waktu saya jatuh, pingsan itu tadi. Jadi Tuhan itu luar biasa. Waktu engkau dilihat dalam alam roh, maka engkau akan lihat ditunjukkan nyata kalau Tuhan itu pelihara engkau. Sering kita gak punya dasar. Dasar untuk rumah tangga kita berantem terus. Malaikat Tuhan mau bawa duit, Bapak Ibu istilahnya, mau dikasih ke rumah Anda. Dengar Anda berantem. Wah, berantem bukan dia kali, tetangganya yang nyanyi-nyanyi dikasih tetangganya. Ya, bawa berkat mau dikasih ke rumah Anda. Anda berantem suami istri. Kan begitu ya, tetangganya great, tetangganya suami istri, malaikatnya bilang ini kali dikasih Bapak Ibu, yang dapat berkat tetangganya. Ya, ini gambaran satu ilustrasi. Jadi Bapak Ibu belajar, rumah tanggamu didasari firman. Jangan kau merasa bahagia karena uang, jangan kau merasa bahagia karena sesuatu kesenanganmu dalam daging kamu, tapi biarlah kau berbahagia kalau aku suami istri dapat bersama-sama melayani, dapat bersama-sama mengagungkan dia, dapat bersama-sama bisa memuliakan dia karena keajaiban yang kita terima. Bapak Ibu, keajaiban itu kalau Anda bisa bernapas hari ini itu ajaib. Harga oksigen berapa? Sempat yang lalu melambung. Itu ada seorang dokter mengatakan, normal Anda satu hari itu lebih dari 8 juta Anda harus bayar. Sebetulnya, satu hari. Bukan cuma oksigen, yang lain termasuk darah Anda bisa bagus. Hitung umur Anda, nanti di rumah umur Anda berapa? Kalikan satu hari, anggapnya 8 juta. Anda punya utang Tuhan berapa? Itu baru yang kecil-kecil, belum yang lainnya. Saya sama istri saya, kita itu siapa sih? Makanya kalau nyanyi,
siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Saya bilang sama istri saya, luar biasa loh, kita dijadikan biji mata, dijagai alis, dijagai kelopak, dijagai bulu mata, ya, yang disambung-sambung. Ada yang bulu mata yang disambung di sini? Cewek-cewek disambung kayak Barbie. Iya loh, kalau ada lalat nempel di situ dulu. Karena apa? Menjaga mata. Ya, masih masuk, Pak. Keluar besok paginya kotoran. Saya bilang, Tuhan, aku mataku ini udah gak kurang lihat. Karena ini udah dua kali dioperasi, Bapak Ibu. Ini satu. Yang ini dijahit. Kenapa, Pak? Apa katarak? Bukan. Saya masih muda, mohon maaf. Sebelum bertobat itu saya anak jalanan gak benar. Tukang berantem. Pecah ini, Bapak Ibu. Lalu muncul daging setelah tua. Secara kedokteran bilang apa? Petechium palsy. Lalu di klembet muncul lagi. Bapak Ibu. Yang operasikan ini pendeta yang udah meninggal. Abraham Alek Tanusaputra. Yang ini orang Jakarta. Ya, mahal Bapak Ibu. Tapi bisa lihat, bisa sekarang. Walaupun saya melihat muka Ibu Sylvia, lihat si Boas, gak terlalu jelas. Tapi ada orang di sana. Saya lihat ada orang. Dulu gak bisa lihat. Nyetir mobil Bapak Ibu. Cuman satu ini yang diandalkan. Kalau ada orang malam pakai baju hitam nyebrang, yang teriak istri saya. Apa di depan ada orang nyebrang. Makanya saya kalau di Jakarta, dari tol ke tol gak pernah jalan biasa. Kenapa? Takut orang nyebrang. Gak kelihatan. Nah sekarang sudah lumayan setelah dioperasi. Mujizat Tuhan melalui tangan dokter. Jadi suami istri, rumah tanggamu ada gak dasarnya firman? Pagi hari Anda gak pernah, ada doa pagi Anda gak pernah ikut? Di sini ada doa pagi Anda pernah ikut gak? Kadang-kadang jauh Pak, oke. Anda bisa pakai live stream, Anda bisa setel, Anda bisa doa di rumah. Bapak Ibu, karena apa? Itu dasar. Kalau tidak, saat ini Anda sedang ditampi. Maka itu dikatakan di tengah-tengah gandum ada ilalang. Di tengah-tengah kambing ada domba. Kita domba atau kambing. Kita ilalang atau gandum. Kalau kita kambing Bapak Ibu, kelihatannya di gereja bagus tapi nyanduk aja, waduk terus. Tapi kalau domba, domba itu luar biasa Bapak Ibu. Saya mempelajari ketika saya ada di Padang Efrata. Itu goa yang jadi gereja. Ya sekarang jadi gereja. Itu kandang dulu. Kambing itu dimasukkan di sana yang punya 5 orang gembala. Kambingnya berapa? Anggap aja 1 orang 10. 50 masuk ke sana. Lalu setelah masuk, dombanya udah masuk, Bapak Ibu. Gak tahu punya siapa, gak pakai warna-warni. Pokoknya dimasukin aja semua. Punya siapa, 5 orang gembala. Tidur di depan pintu. Di depan pintu di sini kasih api unggun. Tujuannya apa? Kalau ada binatang buas mau masuk, dia injak ini gembalanya. Atau kambingnya mau keluar, dia injak ini gembalanya. Lalu pagi-pagi gimana? Pagi-pagi masing-masing berdiri di sana, 5 gembala itu beda-beda. Dia bawa tongkat, tongkatnya yang begini, ya seperti gambar-gambar itu, pegang. Lalu pakai kode, ada yang gini. Itu datang semua. Yang sana, oh, datang sendiri. Suara gembala, dia ngerti. Maka Yesus mengatakan, aku mengenal suara domba-dombaku. Domba-dombaku mengenal suaraku. Bapak Ibu, bagaimana dengan kita hari ini? Anak-anak muda, apakah rumah tangga kita ada dasar firman? Kalau enggak ada rumah tanggamu panik. Engkau mungkin keluargamu jadi ilalang. Mungkin engkau akan menjadi yang dikatakan kambing. Bukan domba. Tuhan akan ambil domba, bukan kambing. Tuhan akan ambil itu gandum, bukan ilalang. Ilalang cuma dibakar. Saya bukan nakut-nakutin. Maka sering saya katakan, jadilah orang Kristen yang mengenal Tuhan. Jangan jadi orang Kristen yang beragama Kristen. Engkau beragama Kristen, kau boleh punya pedoman, punya firman yang ada taruh di rumah, tempelin. Dulu saya di Bandung, Bapak Ibu. Masih tahun berapa itu, lupa saya. Pernah bantu satu pendeta, ada sini dulu Ibu Lianwa, ada enggak tahu ya. Bapak Ibu, itu dulu bantu kita juga di situ. Nah, Paramon, Bapak Ibu di Paramon. Saya mau cukur rambut gondrong, ada satu WL, anak-anak teman kita juga dari Malang, sama-sama panjang. Hei cukur Pak, cukur, cari cukur yuk. Saya lupa itu jalan di situ. Anak-anak bilang di sana Pak, tapi hati-hati Pak, itu kadang-kadang ada tempat nggak benar. Saya lihat di depannya ada tulisan begini, Tuhan berkatilah rumah ini. Oh, bagus pasti Kristen ini. Sebelah sini carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Pasti Kristen, ya kan? Masuklah kita. Begitu masuk. Kenapa Pak? Mau gunting? Iya Pak. Sini Pak, masuk. Masuk lagi ke dalam. Panjang Bapak Ibu di dalam. Itu ada tempat, itu ada kayak kamar-kamar di sana. Ya Bapak Ibu. Saya masuk,
keluar dari dalam, ada cewek-cewek. Wih, banyak ceweknya di dalam. Pak, mesti cuci rambut dulu, Pak. Oh ya, speaker biasa kan kalau cukur gitu, cuci rambut, tidur saya di sini, teman saya di sana, tengahnya ada kosong kan. Itu cewek yang nyuci rambut, Bapak Ibu mohon maaf. Orang nyuci rambut kan begini, itu enggak begini. Culili, culilang, kancah pelit, kecak bilang. Begitu. Ini ngomong apa sih? Saya bilang. Tambah lama tambah mengerikan Bapak Ibu. Tapi sudah masuk kejebak dalam lubang singa. Kata teman saya, ya udah dinikmati aja. Katanya kurang ajar. Bapak Ibu, ya, ditempel-tempel begini Bapak Ibu. Coba. Saya bilang, wah kita kejeblos. Kadang-kadang firman Allah cuma jadi slogan. Maka orang Kristen hati-hati, jadilah engkau yang mengenal Tuhanmu. Jangan cuma menjadi orang yang memeluk agama. Kalau engkau memeluk agama, engkau tidak bisa memeluk Tuhan. Engkau tidak bisa memeluk sesama. Engkau cuma membenci ke kiri dan ke kanan. Maka itu hukum yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu. Segenap akal budimu, segenap jiwamu, segenap hatimu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Enggak bisa lepas dari tanda salib. Hablum min Allah wa hablum minanas. Kalau engkau mengasihi Tuhan, engkau mengenal Tuhan, engkau harus mengasihi sesama. Kalau tidak, bohong. Bapak Ibu, kekristenan dituntut menjadi saksi di tengah dunia saat ini. Kalau tidak, rumah tanggamu tidak punya dasar firman Allah, lenyap. Yang ketiga, yang terakhir, bait itu juga kita. Bukan cuma bait Allah itu gereja. Bait itu bukan cuma rumah. Maka itu di dalam gramatia Yahudi itu ada 5 ketul roti, 2 ikan dimakan 5.000 sisa 12 bakul. 5 itu ha, ya, hasem. 2 itu be, bet, rumah. Kalau rumahmu ada Tuhan, ada hasem di dalam ini, maka 5.000 kebutuhanmu itu dicukupinya. Sisanya 12. 12 itu apa? Ada pendeta bilang, ya 12 ini kan murid-murid Tuhan yang bawa, berarti 12 itu untuk pendetanya. Oh, bukan Bapak Ibu. Pendetanya 12, satu keranjang-keranjang, bukan. 12, Bapak Ibu lihat ya, satu tahun berapa bulan? 12. Suku Israel ada berapa? 12. Satu hari berapa jam? 12. Bukan 24. Ya, di dalam Yohanes pasal, kalau tidak salah pasal 11 ayat 9 itu ya. Atau 9 ayat 11, coba dilihat dulu. Yohanes pasal yang ke-11 ayat 9 dulu, coba dilihat. Kalau salah 9 ayat 11, saya agak lupa ini. Yuk dilihat dulu 11 ayat 9. Yohanes 11 ayat 9. Kalau bisa dibuka, ditayangkan. Yohanes 11 ayat yang ke-9, bisa dibuka. Atau 9 ayat 11, coba dilihat. Dibuka dulu pasal 9. Ya. Pasal 11 ayat yang ke-9, betul. 11 ayat 9, coba. Ayo kita baca pasal 11 ayat 9. Ayo bersama-sama, katakan. 1, 2, 3. Jawab, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Ya. Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk karena melihat terang dunia. Tuhan sendiri mengatakan satu hari berapa? 12. Maka Yesus mati hari Jumat, bangkit hari Minggu. Tidak ada 3 jaman. Kalau 12 hari Anda 12 jam Anda hitung itu 3 hari. Bapak Ibu, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, di sini kita lihat kita belajar 12 itu satu hari. Jadi satu hari ini Anda diberkati, sampai satu tahun diberkati, seluruh suku diberkati. Berarti pemeliharaan Tuhan itu sempurna. Jangan keinginanmu, mana itu sudah naik ekspas, sudah naik penter, gua naik apa? Bapak Ibu, kalau Anda begitu, Anda gak pernah bisa mengucap syukur. Sampai sekarang viral kan, ada orang yang naik mobil mewah, Rolls Royce apa itu. Ada orang lihat, wih bagus banget Rolls Royce-mu, luar biasa. Wah, gua gak puas di sini. Tapi lu bersyukur lu daripada gua, mobil gua jelek. Dia baru sadar, iya gua lebih syukur dari mobil dia. Yang punya mobil jelek tadi, Bapak Ibu, merasa gak bersyukur. Dia kok, wah dia pakai Rolls Royce, gua pakai mobil jelek. Tiba-tiba ada seorang naik sepeda, lu bersyukur naik mobil daripada gua naik sepeda. Iya ya, gua lebih bersyukur daripada naik sepeda. Naik sepeda ketemu lagi, dia kan kesel, gua naik sepeda jauh-jauh begini. Terus ada orang lagi jalan kaki juga. Lu naik sepeda mending daripada gua naik bus. Bapak Ibu, terjadi sesuatu. Sering kita itu melihat orang itu lebih bagus. Bukan itu. Itu harta duniawi. Tapi orang yang merasa bahagia itu kalau engkau mengenal siapa dia. Engkau tahu siapa dia. Engkau mengerti bagaimana dia menyelamatkan engkau.
Bapak Ibu, engkau melayani akan bersuka cita. Karena aku melayani bukan Tuhan yang mati. Aku melayani Tuhan yang hidup. Bapak Ibu, sering saya katakan, saya kalau pelayanan itu enggak pernah, saya enggak semangat. Banyak orang mengatakan, Pak Pendeta, Anda itu kan sudah umur, sudah tua. Banyak orang tua-tua kalau khotbah itu enggak semangat. Ya Bapak Ibu Saudara, kita hari ini, malam ini, kita sama-sama ngantuk bersama yuk. Iya kan? Kalau saya enggak bisa. Makanya banyak orang, Pak pelanan dikit dong Pak kalau khotbah. Saya nyatet belum selesai Bapak udah terus. Bapak cepet banget sih. Saya kalau pelan-pelan Bapak Ibu, saya lihat apalagi jemaahnya begini. Udah habis. Saya sering katakan gereja karismatik, ya, kalau puji-pujian hidup, oh haleluya, beri kemuliaan, buang. Begitu firman, terutama duduk yang di belakang-belakang, yang maaf yang di belakang jangan kesinggung, cuma ilustrasi. Duduk di belakang-belakang sambil bersandar, lama-lama ada babi masuk, babinya masuk. Ada yang ngiler lagi, di gereja kok ngiler. Ada yang enggak dengerin firman, buka HP-nya, dilihat ini. Apa itu? Cari Pokemon. Kenapa? Karena dia bukan enggak menghargai pendeta. Pendeta enggak dihargai enggak apa-apa, mau dihargai berapa. Tapi hadirat Allah itu hargai. Ya. Lalu bagaimana? Dari bait, dari dirimu sendiri. Bagaimana kerinduanmu mau ibadah? Mungkin yang online di rumah. Online Pak, saya coba dengar dari televisi, lihat. Rindu enggak? Merasakan Tuhan hadir gak? Kalau enggak Bapak Ibu, sambil dengeri khotbah, bentar itu, pintu ditutup dulu, hilang khotbahnya. Percaya Bapak Ibu, enggak serius. Saya punya cucu Bapak Ibu, sekarang udah dua, yang gede. Dulu suka lari-lari, ya bilang enggak boleh. Tuhan Yesus itu sayang kamu, dia kalau ngomong kamu dengar. Sekarang Bapak Ibu umur 4 tahun, dulu waktu itu umur 2 tahun, maklum anak kecil. Sekarang 4 tahun Bapak Ibu, kalau sekolah minggu dia diam. Dan sekolah minggu dia, maaf, dia bukan bahasa Indonesia. Ya, dia dari gereja GPCC di Jakarta. Pakai bahasa Inggris. Bang. Pulang, Bapak Ibu, ditanya istri saya. Dia bercerita dalam bahasa Inggris. Istri saya bilang, nih, Oma gak ngerti. Oma ngertinya cuma sepotong-sepotong. Habis Oma, gimana aku jelasin ya? Apa itu ceritanya? Lazarus ini. Sekarang Oma yang cerita Lazarus, ceritalah dia. Dia cerita bahasa Indonesia, dia diterjemahkan bahasa Inggris. Jadi cucu saya yang 4 tahun bisa menerjemahkan bahasa Inggris, Bapak Ibu. Coba, terus saya bilang, namanya dia ini menurut orang Yahudi, dia bakal dipakai Tuhan. Namanya Josie Leora, itu bahasa Ibrani, Bapak Ibu. Artinya yang disayang Tuhan dan yang diterangi Tuhan akan dipakai Tuhan. Yang kecil namanya Mika Adelia. Mika itu siapakah seperti dia? Bahasa Ibrani juga, Bapak Ibu. Adelia itu yang tercantik. Makanya kalau Anda bilang, Mika moka Adonai, gadolata, figadol simka, figura. Siapakah yang seperti engkau Tuhan, Adonai? Bapak Ibu, ya. Setiap pagi kita belajar. Orang Kristen setiap pagi, ayo belajar mengucap syukur. Kalau engkau sehat, Pak aku kemarin agak sedikit kurang enak. Bersyukurlah kalau hari ini sehat. Kenapa? Pagi-pagi bersyukur. Maka itu dalam Mazmur dikatakan, mengucap syukurlah kepada dia, karena Tuhan itu kasih setianya selalu baru setiap hari. Selalu baru setiap hari, Bapak Ibu. Saya bilang sama istri saya, kita sudah umur segini dikasih kesehatan sama Tuhan, itu bersyukur. Kalau orang bilang dokter, bilang suruh jemur kalau pagi. Setiap pagi Bapak Ibu, saya kayak keropok begitu dijemur Bapak Ibu. Jemur, katanya si Olim suruh begini. Supaya getaran ini imunnya naik, ya udah gini aja 30, 40. Kadang-kadang saya bilang, gua kalau jemur begini, kaosan begini, sininya hitam, sininya putih. Ya pakai kaos singlet, masa di depan rumah kaos singlet, rumah saya kan pendek, cuma di depan doang yang ada matahari. Pakai kaos singlet doang. Bapak. Sekarang ini Bapak Ibu, saya kalau lepas kaos singletnya, kayak pakai kaos. Ya, sininya hitam tapi sininya kaos. Saya bilang istri saya, gara-gara COVID, dadi kerupuk tinggal digoreng. Ya kan? Coba Anda cuci tangan supaya bersih, katanya kayak gitu. Ya, katanya orang Jawa, pertama dulu 3M. Saya katakan orang Kristen, iman, imun, aman.
iman kita membuat imun Anda naik. Tapi Anda belajar aman, ikuti yang dikatakan prokes, ikutin. Jangan Anda di tempat umum yang gitu gak pakai prokes, salah Bapak Ibu. Kita menantang, orang bijak belajar bersembunyi kalau ada malapetaka. Nah Bapak Ibu, 3M dulu, sekarang 5M. Itu orang Jawa kalau 3M bingung loh kalau ke desa. Mbok-mbok harus 3M. Nah itu kan untuk perempuan, 3M itu untuk perempuan Bapak Ibu. 3M itu orang Jawa bilang maca, mana, masak. Maca itu berias. Masak itu ya masak, mana itu melahirkan, itu untuk perempuan. Katanya. Kalau 5M, nah 5M itu untuk kita semua mesti waspada. 5M itu yang pertama, madon, itu berzina, gak boleh main perempuan. Main, gak boleh judi Bapak Ibu. Terus apalagi madon, main, mabuk. Ya mabuk, kita tahu mabuk, gak boleh. Apalagi dikatakan maling, nyolong. Kadang-kadang kita gak nyolong uang orang, tapi nyolong waktu Tuhan. Ya, jam untuk Tuhan kita ambil juga. Ya. Yang terakhir apa? Madat. Madat itu bisa yang dikatakan perkara narkoba dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu Saudara, 5M itu artinya kita belajar prokes. Ya udah, ikutin aja. Untuk apa? Untuk memang kita tidak di istilahnya dihampiri oleh penyakit itu tadi. Nah, jadi orang Kristen pagi ngucap syukur. Apakah hatimu bisa mengucap syukur setiap pagi? Apakah engkau bisa mendeklarasikan Tuhan hari ini aku mau melangkah maju lagi di hadapan engkau. Secara pribadi, gak perlu deklarasi yang di gereja, secara pribadi. Hari ini aku tidak mau terpuruk Tuhan, aku mau bangkit. Deklarasi itu tidak selalu pakai ayat firman Allah, tapi perkataanmu di hadapan Tuhan. Apa yang kau ucapkan. Ya. Terus apa lagi? Vokal katamu, Bapak Ibu. Dalam rumah tangga vokal kata itu hati-hati loh. Suami istri kadang-kadang bisa berantem loh, gara-gara vokal. Ya, suaminya lagi sibuk, Pak, Papi, atau mungkin yang, apa sih? Manggil terus, vokal, tonasi kata, Bapak Ibu, hati-hati. Tanpa sadar kita melukai, ya, tanpa sadar kita bicara bisa, pek. Karena apa? Iblis menjatuhkan Anda, iblis merongrong kehidupan kita, supaya kita satu dengan yang lainnya mengalami satu hubungan yang tidak bagus. Apa cuma dalam rumah tangga, dalam perkawanan pun bisa terjadi, kadang-kadang salah kita ngomong, Bapak Ibu. Maka itu kita belajar, orang Kristen, ayo kita belajar mempercayai Tuhan. Ya. Bahkan tema katanya di sini adalah Shaddai, El Shaddai. El itu berbicara untuk Tuhan, satu-satunya. Makanya Elohim, satu-satunya yang berkuasa, itu dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin ilu. Elohim itu sama, yang berkuasa. Lalu Eloah itu bahasa Aramaik, ya. Bahasa Cina, Shangti, bukan Tiankung. Tiankung itu dewa langit, bukan. Kita bukan Tiankung, tapi Shangti, satu-satu yang tertinggi yang berkuasa. Ya, itu bahasanya sama. Bahasa Arab Allah. Ya, jangan kayak mereka itu nama, bukan, itu bukan nama. Satu-satunya yang berkuasa. Bahasa Indonesia Allah. Bapak Ibu, lalu apa? Orang Israel kok enggak sebut nama itu? Ya, kalau namanya enggak disebut, karena enggak bisa disebut. Makanya waktu Musa melihat api menyala-nyala, siapa namamu? Y-H-W-H. Coba sebut, ada yang bisa baca enggak? Y-H-W-H, coba baca. Ada yang bisa? Enggak ada. Ditambah A-E abad 16, kelompok saksi Yehova. Maka dikatakan Yehova, Yahweh. Orang Yahudi gak pernah sebut Yahweh. Gak pernah. Sampai hari ini Anda pergi ke Israel tanya. Kalau ada yang sebut Yahweh, potong tangan saya. Lalu gimana? Kalau di kata-kata Shema. Shema Israel. Hashem Elohenu. Hashem Echad. Itu pasti Yahudi. Kalau Mesianik. Shema Israel. Adonai Elohim. Adonai Echad. Bapak Ibu, kita jangan salah. Di sini maaf ya, kelompok-kelompok sekarang banyak Yahweh, ya udahlah terserah elu. Ya, gua enggak paksakan kamu. Kamu mantap itu silakan, tapi orang Yahudi tidak, karena itu kata-kata agung. Yahweh enggak bisa dibaca. HWH itu artinya hidup. Makanya Hawa, HWH, hidup. Adam itu tanah, HWH itu yang hidup. Yah itu berarti kekal. Jadi yang dahulu hidup, yang sekarang hidup, yang akan datang hidup. Sering kita berantem di situ kan? Coba kalau ditanya, saya ketemu Pak Boas ini. Siapa namamu, Pak Boas? Aku adalah aku. Sombong banget.
ditanya namanya, aku adalah aku. Bukan nama, itu bukan menunjukkan nama. Jadi Bapak Ibu kita belajar yuk, jadi orang Kristen, jadilah engkau dekat dengan Tuhan. Pak, aku kalau manggil Tuhan kayak Pak Pendeta Daniel Alexander. Ayah, 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 rindu titip buat ayah. Kan itu ya. Ada lagunya kan, Ebit GAD. Wah, salah. Enggak salah. Anda sebut Bapak, silakan. Pak, aku kok lebih mantap manggil Tuhan itu Daddy. Silakan. Asal jangan salah manggil. Dad, 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 dad. Ya kan? Kalau orang dari kampung pergi ke Jakarta, Pak E, Pak E. Heh, malu-maluin lu di kota manggil Pak E. Manggil Daddy dong. Dad, 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 dad. Siapa yang dad? Bapak Ibu, enggak bisa kau paksakan orang dari kampung manggil Pak E, ya biarin. Sama kedekatanmu manggil Tuhan itu apa? Kenapa? Matius 7 ayat 21-23. Bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan, Tuhan yang masuk kerajaan surga. Tapi yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Bapak Ibu, kata-kata Tuhan itu diganti. Bukan orang yang berseru Adonai, Adonai. Bukan orang yang berseru Elohim, Elohim. Bukan orang yang berseru Allah, Allah. Bukan orang yang berseru Ilu, Ilu. Bukan. Tapi yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Bapak Ibu, saya dengarkan pujian, saya dengarkan tarian, semua ada isinya, ada makna yang luar biasa. Tapi Anda apa cuma senang? Atau penari-penari cuma senang ngikutin doang begini, begitu, ya. Ya. Kayak orang poco-poco itu, ya. Enggak ngerti apa-apa. Begini, 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 semua apa begitu? Hayati. Apalagi tadi profetik. Benar enggak kita tidak akan ingkar dalam situasi apapun juga? Bapak Ibu perhatikan. Kadang-kadang maaf ya anak muda, sering kita ingkar. Ketika apa? Sudah lama gak dapat pasangan gua. Di AOC kok gak cocok gua. Kenapa? Laki-lakinya gak ada yang funky. Gak ada yang funky laki-lakinya. Semua modelnya begitu juga. Kalau Anda mau cari yang funky, namanya diganti Pangky Suwito. Bapak Ibu ya jadi sama. Nah Bapak Ibu, dikatakan gak ada yang funky. Lalu ketemulah orang di jalan. Orang itu gelarnya H, bukan Hendrik, topinya putih, bukan polisi. Mobilnya, waduh luar biasa, keren Pak, Pangky, badan penuh tato lagi Pak. Kalau gak pakai baju, kayak bajuan Pak. Waduh aku digoda Pak, hatiku hancur Pak. Aku kebawa Pak. Tapi kan gak apa-apa lah Pak, aku tetap percaya Yesus kok. Bapak Ibu, pujian yang ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku tak ingkar, bohong. Kenapa? Engkau gelap dan terang disatukan. Maka itu pikirkan yang mantap ketika engkau memilih pasangan. Kenapa? Kalau dia gak setia sama Tuhan, lebih baik gua tidak lanjutin. Karena apa? Aku cinta dia, gak bisa diganti apapun juga. Apakah Tuhan bisa memberikan yang lebih baik? Pasti! Tuhan gak pernah bohong. Ya. Jadi yang pertama, Bapak Ibu, aku percaya karena dia gunung batuku. Kata-kata Shaddai itu memiliki arti yang dalam, Bapak Ibu. Engkau tahu di dalam bahasa asli Sadu, itu berarti perempuan yang sedang menyusui. Tapi Yahudi gak suka ini. Bapak, perempuan menyusui, ibu-ibu yang menyusui, punya anak, Anda pernah lihat ibu-ibu yang baru melahirkan punya anak, disusuin, terus anaknya pipis, atau anaknya buang kotoran, apa gini? Anak goblok, banting gitu enggak? Enggak mungkin, waktu dipipisi, mamanya dipipisi, tang ting ting tang ting tung tang. Ya, berapa kali Anda mipisin Tuhan, berapa kali Anda itu jelek sama Tuhan, Tuhan enggak pernah banting kita loh. Ya, itu yang pertama. Tapi orang Yahudi enggak suka, karena itu feminin, gak ada feminin, kata begitu. Nama Syade itu gagah perkasa sama El Gibor, maka dia meremukkan musuh. Betul? Syade itu bisa berarti menghancurkan, kayak gunung batu yang kuat, kokoh. Ya. Jadi Allahmu itu bisa menghancurkan. Yes, Tuhan aku ada masalah, Tuhan pergumulan, Tuhan akan menghancurkan. Engkau cuma melihat tangan Allah luar biasa ketika engkau mempercayai. Bapak Ibu, banyak orang mengatakan, Pak, Bapak itu sudah kemana-mana gini Pak. Gimana? Saya tetap berpegang Mazmur 91 ayat 14 dan seterusnya. Sungguh hatinya melekat kepadanya. Maka aku akan meluputkan. Dari apa? Kalau Anda lihat di atasnya, penyakit campar apa-apa. Itu janjinya pegang. El Shaddai itu kayak gunung batu yang melindungi Anda. Ya. Lalu, apalagi Pak? Yang dikatakan orang Yahudi kok mengganti Pak? Ya, kalau Anda pernah ke Israel, itu upper room. Upper room itu tempat Roh Kudus dicurahkan, jadi dekat dari kota tua itu di sana Bukit Sion, di sini Gunung Moria. Anda naik ke sini. Di sana itu bawahnya ada makam Daud. Dia ikut Sion sebetulnya ini.
makam Daud di bawah. Ada ingat enggak ada makam Daud di bawah? Di atasnya kita sering ada yang berdoa dan berbahasa roh di sana, tapi enggak boleh terlalu ramai karena banyak orang di sana. Nah, di sini ada sekolahan Yahudi di bawah sebelah sana. Bapak Ibu, kalau Anda perhatikan, itu dulu pernah dikuasai oleh tetangga kita. Waktu Ottoman berkuasa. Ottoman berkuasa dijadikan masjid. Kalau Anda lihat itu pintu keluar ada begini, ada gambarnya bulan diginiin. Tapi Anda perhatikan di tiang-tiangnya itu digambarkan burung pelikan. Saya pertama kali datang ke sana, belum ngerti apa-apa, saya bawa rombongan. Saya tanya sama tur guide kami kebetulan orang Yahudi. Pak, itu apa itu? Itu burung pelikan. Burung pelikan, kenapa digambar burung pelikan? Itulah gambaran pengorbanan Kristus. Oh, gimana ceritanya? Burung pelikan, Bapak Ibu, itu kalau makan banyak, dia hop, hop, masuk di sini. Begitu kasih makan anaknya, dia buka mulutnya begini. Anaknya kepalanya dimasukin, tuk, 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 makan. Tuk, 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 makan. Akhirnya ikannya habis di perutnya. Ususnya dimakan. Ibunya mati. Gambaran Kristus mati untuk supaya Anda hidup. Kristus mati supaya Anda dan saya diampuni dosanya. Itu Alkitabiah. Maka Kristen, jangan Anda tidak serius dengan Tuhan. Jangan Anda tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan. Mungkin Pak, aku tidak bisa panjang doanya karena aku ada pekerjaan. Kerjaanku ini harus begini Pak, aku harus cari uang. Ya gak apa-apa, tapi engkau punya kerinduan yang terus-menerus kepada Tuhan. Kenapa? Karena engkau hanya dia andalanku. Shaddai, Bapak Ibu. Dialah yang bisa menghancurkan musuh-musuh, menghancurkan halangan yang ada. Dia pasti memberikan yang terbaik. Bapak Ibu, anak saya yang gede, yang kecil kan meninggal. Meninggalnya dalam iman yang sangat luar biasa, nolongin orang dan luar biasa, saya sudah pernah saksikan di sana. Yang gede Bapak Ibu, agak sedikit badung-badung dikit, ya karena dia selalu digodain orang, anak pendeta lah, begini, dilecehkan kadang-kadang, ah lu Cina lah. Padahal yang gede itu mukanya bukan kayak Cina, yang kedua muka Cina. Yang gede itu mukanya muka yang pakai jenggot, pakai begini Bapak Ibu. Tapi waktu SMA belum ada jenggot. Lu ada gojloki orang, dibully kiri kanan, lama-lama dia marah, dipukul orang, buak, jatuh. Wah, jadi masalah. Dia bilang, wah, Pak, ya ini anakku yang gede. Tapi begitu Bapak Ibu, dia sudah mulai menjelang mahasiswa, dia mulai belajar untuk mencari Tuhan, tidak jadi pendeta. Saya bilang, lu jangan masuk pendeta karena lu bapaknya pendeta. Tapi lu masuk menjadi pendeta karena lu dipanggil. Jadi pendeta bukan karena bapaknya pendeta, tapi karena kamu dipanggil. Kamu melayani Tuhan tidak harus jadi pendeta. Lu jadi hamba Tuhan dimanapun kamu bisa lakukan. Bapak Ibu, melayanilah dia. Pernah ikut di barang siang sama teman-teman, gak suruh lihat. Tuh lu lihat, AOC yang kata orang gak benar, lu lihat. Saya bawa itu, tari-tarian dia lihat semua. Gila, bagus banget Pak, hidup itu gebrakan yang berbeda. Dulu gereja Betani gebrakannya praise and worship, ini ada doa. Ya, walaupun dia ada yang bilangin, tapi Pak ada bau dupa, enggak apa-apa dupa. Gereja Katolik juga pakai dupa, kenapa? Ya, Bapak Ibu, mengertilah mereka. Singkat cerita, sampai pelayanan pernah kecelakaan di Pemalang. Kecewa dia gara-gara dibohongin orang, hati-hati ya Bapak Ibu ya. Percaya sama pendeta pun tidak 100% harus percaya. Lihat kalau dagangan harus jelas. Ini dagangan Bapak Ibu, ngumpulin dana 100 juta satu orang. 8 orang dikumpulkan, beli barang dari Cina katanya. Rupanya dibohongin Bapak Ibu, hilang raib. Lalu bagaimana? Ini gelarnya pendeta satu ini, orang yang bawain. Anak muda mau dicari Bapak Ibu, mau dicari. Nah disitulah gereja ini akhirnya anak mudanya pindah semua ke GPC si anak-anak ini. Gara-gara kecewa. Nah dia mau kecewa, dia udah gak mau ke mana. Saya bilang jangan, Tuhan tidak sama seperti yang kamu lihat. Tuhan tidak sama seperti yang kamu dibohongin. Dia itu tahu kamu pasti dipulihkan, kamu pasti diberkati. Dia bilang, iya Pak, karena aku ngumpulin dana untuk menikah, aku gak mau di Bapak yang bayar, aku mau menikah, bayar sendiri. Tuhan pasti berkati. Singkat cerita, dalam waktu singkat dia diberkati Tuhan. Sampai dikatakan bukan cuma itu, orang cuma moto prewed Bapak Ibu, Jepang. Dia main-main di Jepang. Orang nikah salah satu hotel di Jakarta, sama anak orang kaya, di Milan. Dia bisa jalan-jalan ke Eropa, Bapak Ibu, sampai ke Jerman. Kenapa? Cara Tuhan di dalam kekecewaan, ketika engkau balik kepada Tuhan dan engkau percaya kepada dia, engkau akan dipulihkan, engkau akan diangkat. Ya, kata-kata, Bapak Ibu tahu, di dalam hukum Yahudi itu ada 613. Makanya kalau tahun baru, simbolnya delima, anggur, kadang-kadang ada roti. Delima itu isinya 613 biji. Bohong Pak, ada teman saya bilang bohong.
coba dia beli di Israel, bukan di sini ya, beli yang di Israel yang gede-gede. Dipotong, dihitung bijinya 613. Coba, luar biasa enggak? Apa maksudnya? 613 itu hukum Taurat. Tapi kalau diterjemahkan gramatianya, angka 6 itu pasak, fal. 1 itu alep, dia. Kalau pasak itu tertancap kepada dia, angka 3. Angka 3 itu berbicara penebusan. G lah, pengampunan. G yang kedua, gadol, diangkat. G yang ketiga, gimel, artinya onta. Onta itu apa? Yang membawa beban. Onta itu apa? Yang memberkati kita. Wah, luar biasa. 613, hukum Taurat. Kalau kita belajar, ikuti benar-benar, Tuhan pasti memberkati. Makanya Mazmur dikatakan, orang yang merenungkan Taurat siang dan malam itu diberkati Tuhan. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Bapak Ibu, itu luar biasa. Nah, Bapak Ibu, kita belajar kalau Anda lihat angka-angka 3 itu selalu bicara berkat. Contoh lagi dalam Yohanes 5:21, Bapak Ibu. Ketika murid-murid Tuhan di tengah-tengah kekecewaan mau meninggalkan Tuhan, istilahnya Tuhan sudah disalib, ya kemana ini Tuhan? Balik aja mancing. Begitu dia mulai mancing, semalaman gak dapat. Pagi-pagi Yesus sudah di pantai sana, jaraknya sepelempar batu jauh, gak kelihatan mukanya. Punya ikan anakku? Gak ada. Lemparkan jaramu. Sebelah mana? Sebelah kanan. Lalu diangkat dapat ikan berapa? Ayo ada ingat gak? Dapat ikan berapa ayat 11 itu? 5, 1, 3. 5, 1, 3 kalau diterjemahkan dalam bahasa Ibrani itu artinya Ani Elohim. Ani Elohim. Aku adalah Allah. Ya, Bapak Ibu. Tapi kalau 1, 1, 5 itu tadi huruf Hashem itu dia, 1 juga dia, 3 itu berkat. Jadi kalau Anda percaya kepada dia, pasti diberkati. Berkat yang bagaimana? Pertama, keselamatan. Ya, jadi Bapak Ibu, ayo. Bait. P ada di bait. Ada dalam gereja Tuhan. Ada dalam rumah tanggamu. Ada dalam pribadimu secara pribadi. Tiap siang malam aku renungkan Taurat-Mu Tuhan. Supaya perjalananku hati-hati. Yosua 1:8. Itu bukan satu slogan. Tapi itu kebenaran firman Allah yang Anda harus pegang. Anda harus tetap teguh. Sampai terakhir saya ingin saksikan. Ketika anak saya dengan waktu itu grup band yang dia sering anu, anak saya itu punya banyak rekan-rekan band karena dia orang-orang yang mau rekaman apa dia ngatur, dia yang apa namanya grup dia itu suka ngatur-ngatur gitu. Nah, singkat cerita, band ini namanya Sobat, sekarang udah bubar karena 2 orang meninggal dunia. Nah, Bapak Ibu, ketika pelayanan ke ke Magelang, pendetanya itu naik pesawat, masih muda. Saya marah-marah, lu pendeta kok naik pesawat, waktu itu ada mobil, lu mau pakai mobil bapak gak cukup, penter. Itu mobilnya pendeta itu kan gede, pendeta itu mobilnya Grand Max, itu bisa dibawa lebih banyak, orangnya berapa, belum alat-alat, akhirnya dibawa lah mobil itu. Gak bisa mobil kita gak cukup. Bawa, sampai di Pemalang, sopirnya ngantuk, Bapak Ibu, itu median jalan begini yang dari batu, ditendang, duas, naik gini, di sana truk, buah, habis. Orang lihat pasti dikira mati semua. Bapak Ibu tahu, yang main drum sini ya kena. Ini patah. Yang main bass sini ya. Terus yang satu lagi lainnya luka di sini. Anak saya secuil aja gak ada. Kenapa? Dia pertama duduk di tengah. Terus ada satu yang kakinya panjang. Dia bilang, jauh-jauh. Anak saya itu dipanggil Mojo, Bapak Ibu. Mojo itu monyet Jawa. Itu ledekan, di sekolah diledekin, monyet Jawa gitu. Karena dia dikatakan orang Jawa, yang lainnya bukan Jawa. Nah singkat cerita, Bapak Ibu, dia pindahlah ke belakang. Mindahin dulu drumnya, dipindah ke sana, dia duduk di belakang. Ya. Kecelakaan jatuh begini, kena dia anak yang di situ, tuh makanya di sini patah. Coba dia duduk di sana, dia yang kena. Cara Tuhan ajaib. Tapi Tuhan izinkan dia, karena dia kan jenggotan panjang begini. Bapak. Begitu buang, orang pada datang, itu nulungi barang Bapak Ibu. Kalau ada kecelakaan, orang di daerah bukan nulungi orangnya, nulungi apa? Barang. Barangnya dibawa kemana? Mau dibawa lari. Anak saya kan sehat itu. Baru nemenin teman, mau diangkat orang, ini anak saya. Bokowenang diku. Baca Jawa, bonek yang keluar. Bokowenang diku, pakai gini. Ikut dua aku. Oh, gini pak. Coba cara Tuhan itu ajaib. Lalu apa yang terjadi? Anak saya semua yang nangani sampai ke polisi, sampai bawa rumah sakit, itu pun di rumah sakit dikasih orang-orang di sana bayari mereka. Pendeta yang gak tahu. Lalu apa? Mobil yang rusak ini tadi Bapak Ibu, diderek sampai ke Jakarta. Waduh, saya bilang luar biasa. Disitulah pengalaman dia. Tuhan,
aku alami secara pribadi. Maka Anda alami secara pribadi dengan Tuhan. Kalau Anda alami, Dia bicara kepada aku. Aku tahu bicara Dia gak pernah keliru. Aku tahu bicara Dia selalu menuntun langkahku. Dan aku yakin Dia gak pernah bohong. Dalam kehidupan saat ini, engkau menjadi kuat seperti banteng. Kalau di gereja sudah diajarkan, kesaksian mendukung ajaran. Secara rumah tangga ada didasari firman. Secara pribadi Anda pegang firman. Maka kau menjadi orang yang luar biasa. Jadilah kuat di dalam Dia. Karena apa? Karena hanya Dia membuat engkau kuat. El Shaddai. Dia yang menyusui, yang menghidupi, Dia yang menghancurkan musuh. Bahkan Dia pula lah yang memberikan Anda tegak di tengah-tengah tantangan. Biarlah firman Allah menjadi berkat. Kita akan memuji satu pujian, singer bantu saya, lagu lama El Shaddai. Ya, kita nyanyikan, biarlah kita imani apa yang kita pujikan pada hari ini. Bapak Ibu, biarlah firman Tuhan bukan cuma kita dengar, tapi kita yakini engkau punya Tuhan, gunung batu. Engkau punya Tuhan yang memelihara, yang merawat. Tak mungkin kau akan dibanting, tak mungkin kau akan dijatuhkan. Ketika engkau mungkin lemah, Dia tetap menatang engkau. Yakini. Salib Kristus yang menyelamatkan engkau. Salib Kristus anugerah luar biasa. Orang dunia mengatakan ada jin, tapi kita tahu di situ kasih Allah luar biasa. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Nyanyikan dengan iman. Ya besar, ya besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dari awal dengan iman. Tak usah ku takut. Katakan kepada rohmu, tak usah takut. Allah menjagaku. Engkau dijagai seperti biji matanya sendiri. Tak usah ku bimbang. Jangan engkau bimbang. Yesus peliharaku, tak usah ku susah, Roh Kudus hidupku, tak usah ku cemas, ya katakan dengan iman. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Ya besar, ya besar, El Shaddai mulia. Yeah.
arahkan jiwamu, arahkan mata hatimu kepada Tuhan, baik ada di rumah maupun di tempat ini. Engkau biji mata Allah, tak mungkin kau dibiarkan sampai tergeletak. Memang pergumulan ini sangat berat, tantangan di depan kita sangat berat, tapi dia El Shaddai yang mampu menghancurkan. Dia pembelamu, dia mampu mengangkat engkau kembali. Biarlah berita salib tetap ada. Berita salib ada dalam kehidupanmu. Engkau percaya dia yang sudah mati untuk menyelamatkan kita. Bukan omong kosong, tapi satu kenyataan, satu realita. Bukan cuma firman yang berbicara, tapi kehidupan hari lewat kesehari kita melihat orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Maka itu saudara, apapun pergumulanmu, letakkan tanganmu di dada. Saya mau berdoa dari tempat ini. Baik saudara yang di rumah mau di tempat ini, letakkan tanganmu yang di dada. Engkau yang sakit, engkau yang menderita, engkau yang mengalami masalah ekonomi, percayalah El Shaddai. Dia seperti seorang ibu yang sedang menyusui anaknya, menjaga anaknya, melindungi anaknya. Dia El Shaddai yang sanggup menghancurkan musuh-musuh yang ada. Dia adalah Sadu yang memiliki kemampuan seperti seorang pahlawan. Arahkan mata hati, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, engkau melihat setiap tangan yang ditaruh di dada. Engkau tahu Tuhan pergumulan mereka masing-masing. Seolah-olah mereka tak mampu menghadapinya. Bahkan iblis mentertawakan. Iblis ingin menjatuhkan iman mereka. Tapi malam ini Tuhan diingatkan kembali bahwa kami harus jadi kuat. Kami menjadi luar biasa. Karena bait ini ada firman. Bait ini ada kuasa Allah. Bait ini ada kata-kata Tuhan. Sehingga kami meyakini ketika kami berkata-kata seperti firman-Mu, di situ akan terjadi. Maka itu Bapak, yang sakit ditahirkan dalam nama Yesus. Yang mengalami masalah ekonomi dipulihkan oleh Tuhan. Yang mengalami masalah keluarga diri satukan kembali oleh Tuhan. Kasih Allah melanda mereka. Bapa, ajar kami mengasihi Engkau lebih dalam lagi, karena kami tahu tanda-tanda zaman sudah semakin nyata. Kami tidak mau jadi bilangan-bilangan belalang, tapi kami mau menjadi orang-orang yang Tuhan seperti gandum, kami mau seperti domba, kami tidak mau seperti kambing Tuhan. Maka itu Bapa, hari ini biarlah Engkau akan terus jamah anak-anak-Mu menjadi yang luar biasa. Kami akan terus diangkat, bukan menurun, tapi kami dinaikkan oleh Tuhan. Berkati Tuhan, Ark of Christ ini, AOC ini Tuhan, satu persatu Tuhan berkati setiap orang yang terlibat di dalam pelayanan. Dari satu persatu Tuhan berkati, khususnya untuk Ibu Sylvia, Daniel dan juga Daniela. Tuhan memberkati satu persatu. Juga Tuhan pakai mereka anak-anak-Mu yang masih muda ini menjadi alat-Mu yang luar biasa. Berkati kami yang menjadi terlibat penari-penari maupun juga yang terlibat di dalam pelayanan musik WL maupun juga singer. Berkati Tuhan, pakai kami menjadi alat yang luar biasa. Kami ingin memuliakan Engkau setiap detik, kami ingin memuliakan Engkau setiap saat. Hati kami terpaut kepada-Mu Bapa. Maka itu Tuhan, tuntun langkah-langkah kami. Bapa, kami menyerahkan seutuhnya dalam tangan-Mu, setiap kehidupan kami dalam genggaman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan, silakan duduk.